Oke guys, kembali lagi bersama aku di channel Purananter. Dan kali ini kita akan bermain World of Mystery guys ya. Yang kemarin itu ngelawan La Llorona guys ya. Enggak tahu itu hantu apa. Oke, kita mulai guys. Pertama kali kok menulis ya. Apa ini? Kamu bisa memanggil kendaraanmu selama kamu berada di luar. Bisa. Bentar guys. Ini skill apa ini? Langsung ke kantor detektif guys. Ini misinya misinya sulit apa enggak guys? Si ngantuk guys, habis bangun tidur. Ada apa ini? Kepada yang terhormat para anggota sekolah detektif, apa kalian sudah melihat? Disebut sayangnya dia tidak ada di dalam rumah ini karena aku telah menculiknya. Datanglah kemasian dalam mungkin jika kamu ingin kembali. Topi itu pun kalau kamu berani. Diculik guys. Lawan hantu apa katanya ada wanita yang serem juga. Biar apa ya, lawannya nggak berkurang banyak. Thank you.
kita ke hutan guys ya. Oke, let's go. Oke guys ya, dikit lagi kita hampir sampai ke hutan. Lawan apa itu? Hutan ya? Benar kah? Apakah nasi teman Reva yang ada di tengah hutan? Tengah hutan ya sih? Tahu di mana ini? Masa di sini deh? Enggak salah di sini deh. Di sini guys ya, bang. Kok ada anu, guys? Siap. Yang di One Night Live itu, guys. Siapa itu? Gorilla loh. Yang kayak gorilla Yeti ya, kalau enggak salah Yeti, guys. Ini kenapa, guys? Kan setelah saya teliti memang hati-hati guys, karena ada genderuwo di sini guys. Aduh, mati. Untung kita enggak mati. Baik. Persiapkan diri. Pasien misterius. Dan ngomong ke sini guys. Aduh, kena. Hampir es. Anjay sakit. Sakit benar. Oke Hans. Apakah Anda siap? Saya siap. Baiklah, Bigfoot tolong ngomong. Bigfoot katanya es. Ternyata namanya Bigfoot. Kira Yeti ya. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Tungguan. Saya punya firasat buruk dengan tempat ini. Sebaiknya kita segera mencari wanita itu. Apa itu? Minggir weh. Untung ada Bigfoot guys. Ternyata kontennya genderuwo itu Bigfoot kayaknya. Itu benar-benar berbahaya. Tentu saja ada Bigfoot. Sebaiknya pergi sekarang, biar saya dan Bigfoot yang akan menangani ini. Kita tidak tahu ada beberapa musuh lagi yang akan datang. Jadi pergi dan cari wanita malang itu. Kita akan mencari wanita malang itu. Genderuwo wes, maksudnya bisa dilawan wes. Kita terbangin. Oke, lihat. Aku hilang. Wih, serem guys. Akhirnya kamu datang juga. Oh, ini namanya Ghost Wife.
Woi, perih aja. Hahaha, kamu benar-benar bodoh dan gampang sekali dihasut. Wah, sama seperti hantu-hantu bodoh ini, wih. Ternyata wanita malang itu Ghost Whisper, guys ya. Baru tahu, wih. Kalian semua memang hanya perlu tunduk padaku. Ya, tunduk padaku, sang Ghost Whisper. Kita langsung lawan, guys ya. Wih. Banyak koyokan, wih. Sakit cuy, sulitnya itu ada genderuwo, cepat kali, pelan, wih, bisa apa enggak ini guys, bisa apa enggak guys itu. Pingsan guys, ngapain ya, mau ulti, aduh kok kabur, woi ya kabur duluan guys, gak jadi mati ternyata, malah kaki. Has, apakah kamu apakah anda baik-baik saja? Iyalah, apa yang barusan terjadi, jelaskan. Apa, ternyata wanita yang kita coba bantu adalah dalang dari semua ini. Dia dapat menyerap arwah dan menjadikan itu kekuatannya. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Sebaiknya kita laporkan ini kepada bos. Ayo, kita ke kantor. Kita ke kantor. Wih. Chapter 1 selesai. Ya. Itunya cuy. Wanitanya gak bisa terbang.
ke Elis. Wih, kita misi apa lagi nih guys? Laporkan hasil penyelidikan. Oke, kita langsung aja ke kantor. Let's go. Oke, kita udah dekat. Langsung kita ngomong ke melaporkan kejadian tadi guys ya, melawan wanita. Wanita malangnya dari iblis ya. Kayak apa itu? Ghost wiper, wiper. Kita laporkan dulu. Oh, sini ada. Ada apa? Sendiri aku kan sudah mempercayai kasus ini kan. Ya maaf bos, tetapi jika saya dan Pico tidak ada, kami tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dengan Hans. Hah, kamu benar, tetapi lain kali jangan bertindak sendiri ya. Seharusnya kamu infokan hal ini kepada saya terlebih dahulu. Baik, ya udah. Kalau begitu kalian berdua beristirahatlah. Terima kasih banyak semuanya. Terus misinya. Misinya apa lagi, guys? Temuin Nerva. Oh. Mana Nerva aja? Oh, ini. Tidak disangka ya, ternyata wanita itu menipu kita semua. Untuk bantuan Anda, Hans, kami tidak akan bisa memecahkan misteri ini. Baiklah, seperti sekarang saatnya yang tepat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Mystery Dunes. Seperti namanya, banyak sekali makhluk yang hidup dan berdiam di sekitar kota ini. Pada awalnya manusia hidup berdampingan dengan para makhluk. Tugas kita hanyalah menjadi ketertiban. Jika ada monster atau arwah yang menyerang, namun sejak beberapa bulan yang lalu keadaan menjadi lebih berbahaya. Banyak makhluk yang berusaha kabur dari kediamannya dan menjadi sangat agresif. Kami tidak tahu apa yang penyebabnya. Beberapa daerah di pinggiran kota dan hutan sudah diambil alih oleh makhluk-makhluk tersebut. Mereka mendirikan markas di sana. Bahkan ada beberapa makhluk yang berhasil kabur dan membahayakan kota-kota lain. Ditambah lagi terkadang ada warga yang masih kesurupan. Setiap hari saya terus menginvestigasi ini, tetapi sampai sekarang saya belum menemukan sumber yang tepat. Padahal bos sudah memberikan berbagai petunjuk, tetapi Anda berhasil memecahkan satu bagian dari misteri ini. Sang Ghost Wiper, saya yakin pasti ada koneksi antara dia dan misteri-misteri ini. Baiklah, sekarang saya harus membuat laporan tempat ini, walaupun laporannya yang sangat banyak lembur lagi deh. Terima kasih Hans. Oh ya, ini hadiah dari kantor. Kasih apa nih? Wush, 50 guys. Lumayan cuy. Wush, nambah level 2 kali guys. Dan dapat tadi es apa itu? Apa itu? Yang kayak buat nyepin-nyepin guys. Diamond guys ya. Lumayan guys, dapat diamond. Nyepin ini. Pengen nyepinnya, semoga oke aja. Football trophy. Oke guys ya, kontennya segitu aja guys ya. Bentar guys. Oke lah guys, kontennya segitu aja. Jangan lupa subscribe and like, klik komen guys ya. Pada video-video kita akan berjumpa videonya. Palingan kadang on mic, kadang enggak guys.
kalau omik takutnya batu guys ya. Oke guys ya, kontennya segitu aja ya guys ya. Sampai jumpa di the next video. Goodbye. Yo.